Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yataraahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yahtadiyu adh-dhalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي رحمه وقدوه الامه لنيل الشهاده في الدنيا والاخره فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما بنعمه ربك فحدث الايات فقال النبي صلى الله عليه وسلم Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Yang utama dan pertama, izinkan saya mengucapkan satu kata buat Gabuci, wow. Kata kedua, ye. Wow. Ye. Puji syukur hanya milik Allah Zat yang Maha Luhur, Maha Mengatur, Maha Ghafur, Maha Mengukur. Bersyukur atas nikmat umur, masih kene di awur, kerta fakur, tadabur, tadakur, jenta sakur. Sadar nggak sadar, soleh brother, sebentar lagi kita dikubur. Dokter Os maut, kurang kekasek, lain dokter miruh. Main nanti habun, rekaman ayo hujanan. Gabuci, lain gabungan bukan Cina persaingan. Gabungan asik barudak untuk ciptakan inspirasi. Setuju? Terima kasih buat Gabuci, Prof. Mustari Evi, jangan lupa bahagia. Bahagia diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam ingat kepada Allah. Seperti ini, insya Allah Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tersenyum bu. Tuh, kudu nunggu arisan cair, tersenyum. Jangan menomorkan deet, menjauh rek manusia seumur umur. Senyum atuh udah gratis. Ngobrol atuh udah enak angkot. Rek itu wae. Tidak naon sih. Tidak naonan tapi yakin mau naon-naon. Bukan nyawa atau nyawaanan, kalau gak tahu jangan tetahuanan. No what what, but what what, eh? Keren, keren, gak buci. Memang seharusnya seperti ini. Tasik sudah lama tidak diindahkan dengan kebersamaan, setuju? Maka kita deklarasikan malam ini. Satu bersatu bersaudara. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul sering ingat ke Allah seperti ini, Allah bahagiakan. Karena matematika kehidupan tidak sama dengan matematika eksakta dunia. Cek matematika dunia, 1 tambah 1, 2. Bisa dibantah, 2 bukan hanya dari 1 tambah 1. Tapi 2 bisa lahir dari 4 kurang 2, setuju? 6 kurang 4, 2, setuju? Ada hitungan lain, 2 kali 3? Cek matematika, cek tukang potoma, pilgabu. Hitungan kebahagiaan, 1 tambah 1 seperti hari ini. 1 aku, 1 kamu, kita. Kita tidak sama memang di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Kasus kita itu sederhana, 3 kata antara aku, kau, dan kau. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi satpamku. Kan ayah pak majikanmu tukang muka pantol yang satpam, satpam syarikat. Saya luar biasa, ini merinding luar biasa. Kenapa? Gak nyangka Tasik frekuensinya juara seperti ini. Memang saatnya seperti ini. Kayak aku kolong, kolong main lumpung. Hanya orang Tasik kedai lumpung. Sob, di desa lu tetap pernah ngorong, tong sombong. Kenapa gerakan ngorong itu sama? Teknologi, teknologi goreng pasti ngorong mah dipakai wirid.
Ah, dalam aku ah. Pasti putir-putir lah. Jadi ngurulup lah. Yang saya jawab-jawab nanung orang mah karakter nanti api. Putih di kolong meja pasti kolom kursi impunnya. Orang oge nya Ustaz, ini tak paku. Orang oge nya mengkorong mah talang semi pijen nah, ada cepel. Terus nah dikit-kit karena letik menggedenan. Dan gak bayang ke liang irungnya bro. Saya besok pulang dari sini malam minta doa semoga saya lancar di pilihan saya umroh 9 hari. Amin. Saya ada bonus 2 tiket mau. Menemani Ustaz Edi umroh. Syaratnya mudah, cung video untuk penabuh siat. Ini umroh gamisnya baru siang. Mata hirup kami dahulu bising kasur helm. Sombong, sisi lah penabuh siat. Maka ada satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Jangan alergi dengan perbedaan yang Allah lihat itu ketakwaan. Undur makola wala tandur mankola. Kau ngejebak kesin. Lihat apa yang dibicarakannya. Buat apa beli botolnya ini, biangnya. Serepi letik, coba kamang gede. Ya sih, perasaan gak enak. Saya budak opat, awewe unggul, lain awewe opat budakan. Ya bayewe dinanya nage tuh. Drama terkasep sih ngan payu. Beda aja yang baru dak gabuci GGM dan dengan temen baju. Rek itu ae mah. Hirup teh beban. Sesuai tak bengu. Ustaz. Ustaz nyawa beban di mana? Kita mungkin di sana kawan. Lepaskan, mana mau coplok. Kita guru gerak kami nanti ke beban. Saya dulu sampai 7 kali nonton film yang viral yaitu Titanic. Begitu kalah dengan viralnya Mami Tai The Six. Kan rasa jadi Leonardo DiCaprio aja mana-mana. Karena syuting nyata di Titanic, lain Titanic-nya. Saya tadi ngobrol sama Pak Letia, namanya temannya tak habis minimal aja, memang harus seperti itu. Jadi kalau dapat nikmat, kata Allah di Quran dinyatakan fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau kau dapat nikmat, katakan, beritakan. Ulah tersedih, rame, diganggu orang susah, orang loba hutang, semoga boga. Tapi ketika bahagia, jempling sih nahan mentah, nggak boleh. Jadi kalau bahagia dibagi-bagi. Kalau nangisin cewek karena disakiti itu basi tau. Sekali ini kalau banyak cewek menangis sekarang disakiti cowok itu basi. Sekarang bisa nggak dirubah gayanya biar nggak basi? Tangisi cewek dengan dibahagiakan. Jangan lupa bahagia. Bahagia diciptakan bukan dicari. Dulu saya pengen jadi wali kota Tasik aslinya. Kalau diaminkan kehayaan. Pengen banget nggak aslinya. Bahagianya tidak harus jadi wali kota. Ketemu kalian aja bahagia. Wani diri unggun aslinya. Saya nggak punya perusahaan tapi ketika lihat gabungan bukan Cina di sini ngumpul, saya jadi terinspirasi pengen buka cabang. Karena perusahaan yang maju itu, perusahaan yang maju itu kan yang kuat pusat banyak cabang, setuju? Yo. Izinkan saya buka cabang di Tasik ya, biar salat saya nggak dijamak. Yang paham pasti seri. Ya kesinggung lah kalau saya buka cabang di Tasik, kalau saya ke Tasik masa sholatnya di jamak. Kesinggung lah orang sini, Pak Ahmad tadi itu ulin mungkul. Izinkan saya jadi makomi ya. Izinkan saya jadi orang Tasik, setuju? Setuju, mana barangnya? Tapi jangan dibahas di sini, udah follow aja FFN di Instagram ya. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, sabari yang lain, biar berkah la in syakartum la aji dan mengaku. Kalau ingin tambahannya bersyukur. Saya lihat ini bapak-bapak yang hadir di sini kurang bersyukur hidupnya. Buktinya istrinya nggak nambah-nambah. Hanya Allah wadul. Kan rumus tambahan la in syakartum. Ayo Ustaz Sabriji, terus bilang dulu ngomong. Ria nyamuk. Daripada hiji pasewa ini ngopat aku datang. Enak meja, nantum, sukunan, sebriji. Opa! Nyangges ya tadi jawaban. Kan ayah kawani, oh. Ustaz,
berat diminta izin, nak. Sang minta izin. Aya tuh di perizinan pemerintahan izin poligami. Ini minta maaf. Berat minta izin, berat minta maaf. Kalau minta izin, nun kabagi minta maaf. Kita masing rapi. Kalian mau gak jadi orang-orang tersesat? Benar ya teh? Wailil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jalan yang menyesatkan. Kalian tuh tersesat, balik ke tadinya deui, tadinya deui. Makanya punya empat. Dia tuh jadi kampanye poligami itu. Kita nuker dagang, kirim ke alamat di bawah ini. Jadi rumus penambahan nikmat mah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekarang ibu-ibu. Bu, ketika Isra Mi'raj Nabi, Nabi dianjangkan ke Sidratul Muntaha dari ketinggian, Nabi nge-mapping ada dua tempat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir, sebagian di surga, sebagian di neraka. Lalu Nabi melihat neraka dengan berkata-kata, inni uritun nar, aku melihat neraka, fa idza afara ahliha, kebanyakan pendudukan nisa. Kenapa perempuan ya Rasulullah? Bukan masalah perempuan, perempuan seperti apa? Siapa mereka yang menduduki neraka? Perempuan yakfurn al-athir, yang mengkuburi nikmat pemberian suami yang hakikatnya itu pemberian Allah. Maka di sini muhasabah. Ibu kalau dikasih nafkah sama suami sok disuhun nyanyi dia di badannya 2 miliar. Umur receh hunggu menyuhunya. Bu, rek 1000, rek 5000, ya tapi pamela Allah suhun bu. Oke, kalau ditambahan dan laki-laki jangan sombong ya. Kalau usahanya lancar, nyari rezekinya berkah, dimudahkan, jangan sombong. Ini jasa seorang perempuan yang berdoa ketika kita bekerja dengan doanya. Tepuk tangan berumah. Jangan sakiti hati perempuan, karena perempuan sosok dari ibu anak-anak kita. Pun awewe cerik mahal, jatuh cimata nanti 250 ribu sekali mewek. Ini sedo seberaha. Elenar seberaha. Blouse on seberaha. Tetap mulut mewek, pendang-pendang mulut, lebar, wadah. Hati-hati dengan perempuan. Kita sukses karena doa mereka. Tepuk tangan buat perempuan. Doa seorang perempuan, saya jadi viral. Doa seorang istri yang sabar di rumah mendoakan suaminya lancar di pekerjaannya. Alhamdulillah doa seorang istri kebayang teman opat. Suksesnya bakal pisang. Iji syaratnya matang bebeja. Muka rasa mah. Enggak gitu, nah, ibu diem deh. Ibu mau di demo 7 juta muslim. Kenapa Ahok di demo 212 sampai 7 juta muslim di Jakarta? Karena menghina agama. Ibu menghina ini saya 3. Udah ibu diem deh. Bu, ABG Ustaz. Oligami pas saya, no pertama 3 bulan. Tadi itu nama ente, alhamdulillah istiqomah pas saya. Pertama pas saya piring salomari pupus, kadia nama ente. Kadia nama ente, dan diganti ku piring plastik. Terus bapak-bapak menghayang aman kiki tuannya, pakai kupluk 3 abdi. Jadi carakan gunung ora jemping, carakan gunung kolot jemping, daingnya torek. Ini lagi nyandung gunung torek gelar. Ya, syukur. Ditambahkan. Bukan bendanya, tapi nikmatnya. Kalau Tasik ingin ditambahkan, dicurahkan rahmat, nikmat, ampunan, karunia, maghfirah, bersyukur seperti ini. Ingat ke Allah yang maha luhur, maha mengukur, maha gopur, masih ngawur umur, bersyukur atas nikmat umur, gunakan untuk tafakur. Dimana orang asa? Kemana orang balik? Kenaun orang dihirupkan kene? Ini untuk berbakti, mengabdi, gabuci, gabungan asik barudak untuk ciptakan inspirasi menuju ilahi, setuju? Proses for progress, don't protest, jangan stres, biar cepat beres. Satu frekuensi, satu bersatu bersaudara. Fa'aina tanhabun, reka marana, tu gaya menimota. Kalau mau juga tai ngambang. Kalau dok, hancur, bahe, bau, saya. Innana nunuhnya mauta wa natlubu ma taqaddamu wa atharuhum. Hidup itu harus punya karya. Kenapa dalam sholat wajib, setelah sholat wajib, sholat sunat harus pindah tempat? Biar bumi jadi saksi. Punya karya apa kamu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tekan ibadah dan ikut barang dahar. Tawadu taramawa duit. Tawakal taramawa bekal. Tawarok taramawa rokok. Rajali rokok jarang beli. Saya sedang mengurangi rokok.
Mengurangi rokok teman. Kan lama cowok endorse. Tiga blok nipi kasapatu kami ambasador. Merek jajak Allah haram kasiro. Cap nuhun KB. Kan nyerana jadi ustaz ya usaha tara ya we duit. Usaha tara anak deres. Nah anak naloba ada gawe nasila mancaturkan pas nampung ngeburusuh. Winas ya. Aslina. Maka bukti syukur dari kata lain syukur itu soleh, cocok. Karena syukur itu arti, saya dulu di benda, sempat di Ustaz Sidik Amin almarhum dulu. Saya diajari tentang arti syukur. Wad usyai bimahallihi. Apa itu syukur? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Opeah dinasilah sanajan murah. Sapatu dinasuku sanajan ratus-ratus ribu. Setuju? Entong kalkulator dimainkan, sepatu mahal disuhun, kopiah murah ditincak, lelempangan digabucin, ugelo. Ibu-ibu parasmanan, kabeh menu na alus, kayak jupa-jupa, kayak baso tau, bla 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 bla. Tapi pas rek nyuk sayur, wadana kanu pisco. Anyar ustad nyaho, tapi pantas penyimpenan didinya. Luas rek nyuk sayur tinu wadana eta. Kenapa? Lain tempatnya. Rizki ti Allah. Pakai ibadah ke Allah, ulah reangan rezeki di Allah, tapi dipakai maksiat. Nah ini yang kemudian wala'in kafartum inna ada bila sedih. Tempo hari saya ceramah di Kawalu, selama sejubuh ngelantur ida jujilatil ardo jujalaha. Can beres ngomong ayat langsung ayat 5,3 waktu itu 2 bulan kebelakang. Pernah ya gempa kan? Hati-hati, mungkin bisa diingatkan ku ayat yang tersurat. Allah berkata-kata dengan ayat yang tersirat. Awas deket laut kasihku. Mereka saya ke Bali, parah kenapa dibom, kenapa dipakai maksiat. Mun Allah ridho, Allah berkahi. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatana 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah kucurkan hujan, Allah bantah saiban napian. Akhirnya hujan ngeureun. Karena Allah apa urang keur ngaji. Tapi tinggal di tsunami Aceh. Tinggal di tsunami Bali. Mun urang geus acara tangge tarpetnya dikitukeun. Bubuk ranginang, bubuk ranginang. Labun urang cicing di tarasi, baralaong cicing di bumi Allah. Ida zuzilatil abdu zizalaha. Tidak sholat, tidak ngaji, tidak sedekah. Dikitukun takwa Allah. Diganti kuno anyar. Udut, dikitukun. Na'udzubillah imin. Maka la'in syakartum, la'aji dan nakum, wa'in kafartum, inna ada bila sedih. Kenapa ada meja? Karena ada sulap nanti. Ayah cai, ya sulap kan tuh nyalam durkan. Tapi ya lamun ibadah karena Allah menang oleh. Saya minta cai itu. Maka luruskannya, ibadah mah kudu karena Allah pasti menang oleh. Mun karena Allah mau menang Allah. Lamun ke ngaji diberi cai inum toh. Inum. Lamun ke jomblo tuluy ngaji menang jodoh cokot toh. Karena Allah bogohun tuh main cokot. Karena cokot-cokot. Kita jodohin cai. Kita diurang teh ruksakna bangsa teh kuru rusuhan menyibuk. Kita loba nu kajebak kamari aya budak dua kali kajian yang Ustaz Epi langsung ngadat ka indungna. Mama, aku memutuskan untuk berhijab syar'i dan memakai cadar. Indungna langsung reun sanga jitu goblok. Misalah kolotna budakna. Budakna budak lalaki. Dengan cek teori santri al-ajalatu minat syaitan tergesa-gesa perbuatan setan. Dia ngobrol sama Uyung. Uyung, budak motornya loba, loba. Di Tasik saya pegang geng motor. Nah hijikan budak geng motor. Soka bawa sepat geng motor. Makin hijau 2,5, disusul ke Eki, sakitnya tuh di sini. Wah, yang udah gue deh. Ah ya, di pom bensin ke ngising juga. Pas keluar ngomsol girls rating. Ya, siap, tadi. Nggak tau ngebut sana nana, iya wilayah baru dah, pusing di gulung, baru dah. Cuma jawabannya, ah daripada ayahnya enak motor. Jadi orangnya ya. Awas salah nyimpulkan, bunga tadi salah nyimpulkan, maka jadi hoax. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada kebaikan. Itu bekal untuk menyikapi fitnah, maka tutup ceuli, sing loba karya. Eta semangat baru dah di Bandung, karena kahadean. Balik ngaji. Oh, ningali naon ya. Kehadiran bisa dipigawe, ame mawat asup surga. Kabe objek diparbutkeun. Ini dipuntas. Iya gawean aing. Dipangku dipuntaskeun. Alhamdulillah diciduhan. Ini kenapa sudah diseberangin malah
meludahi bukan bilang terima kasih. Cuma jawaban sini nih, aing teh karek keres mentah. Tanya budakna awewe lalaki, budutna aku naon, ini badai mentah semua, laukur modal ngejos. Ayo jelema make Harley, keblek. Melibat ke orang yang nama mobil. Eh, gua Harley tuh. Sombong teh apa? Kira dulu tuh asuh helm sih. Kanu mobil yang kedua, boga Harley tuh. Kanu mobil katilu, bababababab. Didoakan ku tilu mobil teh sing nabrak teh diijabah jebret geus nabrak daratan ku tiluan katong sombong emang mane unggul nu boga Harley teh cuma jawabanna pada naroskeun ah remna di mana barang kasih boga sifat geus gegedu nimbuakeun sesuatu ketabayun heula fitnah teh oh ini keur diajar non santai slowly but sure. Kalem mereka mana iya ngajir urusuhan tapi kasalah nyempul ke cek TV One Sumedang terjadi kecelakaan karena hujan deras licin jalanan gebrus bus kak jurang korbannya cuma duaan cek TV One kenapa TV One karena TV One memang beda lalu pindah ke RCTI cek RCTI korbannya sabus nah itu kesarua berita ke cek RCTI sabus cek TV One duaan TKP datang tabayun verifikasi bener dua-duanya bener sabusna ngaduaan kena kisah ada pun cara memberitakan berbeda ya wajar matapun kan ustadznya numana disanggana tukang pila aing make kukur dan selama ya image ustadznya make gamis disorban segede anak kona oke anak juga gitu. Udah mah keluar, kadang di payungan supir karena jangan ngeluhi jabri terus kemana Ustaz Kasep juga ulang balik di mana itu dasar basalah orang-orang mah tuh lelah itu karena tidak lillah tidak siap dengan orang senang susah melihat orang senang senang melihat orang su kenapa Ustaz beda? Karena TV One memang beda. Saya kan di TV One pagi jam 4 di Damai Indonesia aku. Saya di Net TV jam 10 pagi Risalah Hati. Kemehnya ngolin promo. Kan Pak Amma Bini Mati Robi ke Pak Hadir. Can di YouTube. Can di 103,9 Radio. Can Inspira TV. Kenapa Ustaz TV beda? Karena beda. Baik, gue udah tuh dunung. Kenapa Ustaz membedakan diri? Just the way you are. Jadi dirimu sendiri. Pernah orang pakai kopeah, lain dipuji, lain disambut. Kemana urah? Sakitnya tuh di sini tenggelam tong. Ganti baju, pakai kotak-kotak nanti TV disebut ahoker. Pakai gamis disebut karung lempang. Disebut budak kenaik mau pakai baju pamajikan. Nah, mau yang keuduna. Terus orang ceramah kudu pakai baju renang muslim. Tapi ketika kita ikhlas, Allah berkahkan. Jadilah cowok endorse. Ustaz ceramahnya pakai iya. Ustaz ceramahnya, Ustaz yang pakai mobil nama. Jadi si ikhlas mau menerima kenyataan tuh. Ketika kita menyukai seseorang, lalu orang itu dibawa pergi, jangan sakit, itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Boleh berselingkuh? Boleh. Berselingkuhlah dengan doa, karena doa adalah cara bercinta yang paling asik untuk cinta yang direbut jarak. Berdoalah. Ini teh hanya doa yang berubah takdir. Ustaz Epi teh lain ustaz. Demi Allah wani dirium ke. Mas antren ke tamat, sekolah ke balik. Gawe baheula mabok jeung mabok drunken master. Aslina baheula mah DKM diskotik karaoke masa. Ayeuna menang hidayah deket ka masjid. Mau bilang cinta tapi takut salah dapat hidayah. Dulu saya parah, manusia pernah komitingan politikna baungna luar biasa solo karir di berbagai komunitas motor gawe di dugem lah masa lalu pi orat geus tong dibuka kesimpulannya mah sederhana jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi dulu aku edan sekarang aku adan
Dulu aku haram jadah, sekarang aku stay on the track di atas sajadah. Dulu belum syariah, masih konvensional. Kalau lihat akhwat yang kayak gini nih, rasanya tak kuat. Pengen ngasih mereka coklat, beli ke Alfamart. Tapi sekarang tidak, akunya udah syariah, sorry ya. Siapapun akhwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4. Tak ku beri dia coklat, tapi ku beri dia seperangkat alat sholat. Karena emo tajwid dia nun mati ketemu banang. Masa aku ketemu dia nggak hijab? Kalem gue. Jempling, jempet tapi eli. Sama orang stresnya di lobok kalau butuh. Terus didistribusikan kemana? Coba mulain ke janda-janda. Saya kan partainya Gerindra, Gerik Mikiran Randra, Anura yang murah. Jadi ngaji rapi mah tunduh, tunduh bari joking. Setiap orang suci punya masa lalu, setuju? Orang berdosa seperti kita punya masa depan. My hijrah, my adventure. Kalau dulu saya bejat, sekarang insya Allah sedang belajar taubat. Kalau kemarin saya maksiat, sekarang lebih taat. Tapi godaannya itu loh pemirsa. Aing bener mah disebutnya sesat. Ke masjid adan, edan, seeta adan. Ulang sholat sunat rawatib, anjing sholat. Tahar dong, entong. Itu masa lalu. Senyumnya aja. Biarpun kita dicaci, dimaki, didengki, dihina, dicie-cie, senyumnya aja. Semua akan cie-cie pada waktunya. Maka kalau frustasi, jawab dengan prestasi sebagai wujud rasa syukur atas nikmat umur. Saya terinspirasi ke Sacik, ke UJ, Ustaz Jeffrey. Ada penerusnya Solmed, Soleh Mahmud, Ahmad Solihin, Aso, Epi Effendi, Ini Epi Effendi, disingkat. Bersaya ceramah di Tasik, spanduknya terlengkap. Tablik Akbar bersama Ustaz Epi, datang ibu-ibu. Pas orang naik balik di sugan ke Epi Tamala. Epi Tamala baru. Dulu waktu belum viral. Ustaz Epi gak begitu, cuma orang Ismail yang gak kenal dia. Itu aja masalah. Saya gak ganteng, cuma jantai dan nganemin. Itu aja. Datang sok ribu, yang ngundang Ustaz Epi sabar aja jangan. Emang orang PE ya? Kalau sama nanya-nanya amplop, bala duitnya. Langsung nanya agama, walau tas taru biayat di sana dan kau bilang, langsung nanya agama, dijual ke harga nusa etik, maka Ustaznya bayar sing mahal. Ayo artis dangdut dibayar mahal, ayo orang ngajak ke surga dibayar murah. Hayang ke surga, hayang? Aslina? Wanian? Sambil kita kudu ngomong, kaciri benget ya. Wajah para perindu surga, walaupun ada surga yang tadi rindukan. Jadi prins ya. Adam yang Hawa bahulah di mana? Kenapa diusir ke dunia? Melanggar. Berapa pelanggaran? Urang anak Adam. Ayang ke surga, bapak urang lagi diusir ke dunia. Urang yang ke surga, berapa pelanggaran? Berapa kartu kuning? Ya, berapa kartu merah? Hayang ke surga, susir tak bener. Nah, bukan orang gerok. Bukan kalau Wuhan. Ke surga, subuh kaberangan, asar kaburitan, duhur tunduh, maghrib pabelit yang dunia terbalik. Kisah orang hayang ke surga, surga ngebelah mana, cek? Yuk, cek malaikatnya, yuk. Iya, hayang ke surga memang. Sing saha, saha lalu memudahkan langkahnya ilal ilmi kepada majelis ilmu torikon, Allah bukakan jalan dan Allah akan mudahkan salamu torikon ilal jumna. Iya iya, cara jalan ke surga mah ihdina siratal mustaqim. Lain ngarariung dinu poek dinu caang ngariung mah reang ruang riung dina raang segedeng di ruang ulah ukur reang di wirame hati jempe otak pre kana gawe talalangke kelakuan juga bangke capek gawe teka pake di teke aslina. Maka saya taubat, saya hijrah sieun
maut ke tetugu kemarin nu Agustusan aya maut ke balap karung langsung di karungan. Atian jelema keur ngusep maot di betot gurame gujuban tong nyalakeun gurame eta ijel ieu di tukang ngetes kuota sabaraha giga deui cenah gujuban. Jangan merasa muda, cantik, ganteng, gagah, sehat, kuat, sok ngiluan jumlah rupen geria jeung borma. Syarat mati tidak harus tua dan sakit, setuju? Apalah uje maotna balik ngaji, make motor, untung balik ngaji, jebret, nabrak tembok, detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Setiap orang bisa beli jam, tapi gak bisa beli waktu. Jangan sombong dengan kecantikan, kegantengan, kegagahan, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Maka kullu nafsin da'iqatul, semua akan mencicipi yang namanya kematian. Kullu azali musamma, semua ada kadaluarsa dan expirednya. Kullu man alaiha fan, semua akan binasa. Kamarana atuh gaya? Wudu, 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 wudu. Ame maotna boga wudu. Wudu lah sebelum diwudukan. Ke masjid lah sebelum di kemas. Salat lah sebelum di salat. Bukan salat yang menyebabkanmu sibuk. Tapi kadang kesibukanmu yang menyebabkan kamu lalai dalam salat. Setuju? Maka berhijrah diawali dengan tepat waktu berjamaah di masjid. Setuju? Mutara ka masjid ge asa ngaku Islam pasti ngasaan masjid memang keur maot. DKM diketrok. Oh DKM, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon yeuh? Ari geus-geus raluas. Abi ngiring ka nyolat ka jenazah saat. Eta tetangi sia teu ka masjid tapi DKM bijak. Ka masjid nyaho. Tapi karunya ulah teu ngasaan teuing sok. Cek DKM teh langsung ditah jadi imam. Benar, we ngin ngomong bari ngagoleh. Mata kunaon salat jenazah teu make ruku jeung sujud. Da imamna geus teu ruku jeung sujud. Awas baru daftasi kulbay. Rek dikuburkeun kulah Pak, abdi CS-na Pak. Abdi masbuk ieu, masbuker. Abdi can nyalatkeun sok salatkeun. Tungguan saya di peluang. Nah, cai aing teh salat jenazah make ruku jeung sujud. Aliran mun deui ieu. Ditanya waktu tokoh agama ieu, "Jang, tadi salat naon? Salat jenazah Pak." Nah maka aku jadi sujud, CS kenapa ya? Ah, CS, mana aku boga ilmu. Awas, Mang Uyung, di Bandung main aliran baru datangnya, kah? Sholat duha, pakai kunut. Kau maka di judgment juga tadi, tanya. Kenapa iya sholat duha, pakai kunut? Sholat subuh, kabarannya. Oh, sholat tahun, aduh kamari sholat, ainan te. Kemarin sholat, enan itu sholat daun. Nah, ilmu, lebih jibni ilman, bukti syukur ke Allah, ilmu itu akan bertambah ketika sering menghadiri kajian. Maka saya lagi bikin program sederhana di Bandung, apa itu? BLK, Bandung Lautan Kajian. Tadi ngobrol sama Pak Uyung, Uyung nyerna Tasik, TBS, Tasik buka skat. Sok baju mah boleh berbeda, saya gak suka pakai seragam, tapi saya suka keseragaman. Karena aku tambah kamu kita. Aslinya. Hiji tambah hiji teh lain dua, tak terbatas. Hiji Adam, hiji Hawa. Berapa miliar manusia. Kebayang tuh yang tasik nah hiji. Insya Allah nah hiji maha pahili, papisah maha jadi dua. Nah hiji maha pahili, papisah maha jadi duga. Ya orang maha payu. Beda, iya mah kaset tapi tuh payu. Tadi-tadi GGM ganteng-ganteng baju. Ya. Jadi indahkan dengan kebersamaan. Satu bersatu bersaudara. Aina mutahabu nabi rukhillah. Bukti rasa syukur. Ingin panjang umur. Man ahabba ayub safalahu. Firizkihi. Wa ayun sa'allahu fi asarihi paliyati rahimah. Ngeri. Dulu saya punya sejarah. Tasik itu paling kompak pergerakannya. Sekarang gak tahu kenapa sih kekompakan itu jarang terlihat. Tapi insya Allah dengan kajian seperti ini. Kita buka skat. Menuju frekuensi resonansi yang sama, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ninja Hattori, nikmati perjalanan, hidup asik tong riweuh. Nyeri hiji nyeri ka? Jika apa ya di Al-Qur'an ada surat An-Nahl namanya. Saya belajar ke Nahl. Nahl itu lebah. Jadi lebah mah mun ngentrep di mana wae teu motong gendahan. Terus disedot nanti nu amis-amis, nepi ka ngising oge maju. Terus mau nyeret, lain kan nyerikan dari catet ke pengobatan, maka ada pengobatan sengat lebah. Bisa gak belajar kesana orang Tasik?
di Tasik teh raja pola. Polahna teh loba banyak pejabat yang menduduki jabatan orang Tasik. Ngan lamun teu boga iman bah poho balik teh. Aslina sok ini tempat tanah air beta itu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Aslina bumi akan menjadi saksi karya apa yang sudah kita bikin di atas bumi itu. Maka hati bumi ini dipakai maksiat. Kenapa orang bermaksiat sembunyi-sembunyi? Karena tahu itu teh maksiat. Mung kaciri ku batur beda jeung ibadahnya, kabe captionnya, kabe jeung statusnya. Tes wudu, uruna syukur wudu, ya tarik tongsis, pasang GoPro. Langsung nyari status, OTW duha, reng. OTW tahajud, reng. Bari henteu duha jeung tahajud mah. OTW nawe unggul. Hayu anu parah ayeuna. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua gelo tuh. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti status sampai viral tuh di komen. Mana itu bener ke salat kok sempat-sempatnya bikin status ya foto orang keruku. Nyeri awak muntunyain status tuh. Sampai status nyeri awak mawai di status tuh. Edan tuh. Badanku gak enak. Jadi yang komen aing tuh. Oh, badan gak enak. Mana siap masako gue. Lagi tua eh. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Amalmu hampa, hapa karena ria, ria anas. Maka banyak mengerjakan amal rahasia. Saya ngebangun komunitas-komunitas aneh di Bandung. Gerak ektese, gerakan beberes masjid mengguyur. Itu terus mestinya jadi markas komunitas motor. Jadi minimal mau ada dapat waktu sholat. Saya dulu punya senior namanya Sopan Sopian almarhum. Saya belajar dari beliau, wafatnya ke Turing. Maka saya patwakan, sok rek Turing mah tuturkan kuring. Ya Turing, tuturkan kuring. Tapi tolong bekalnya ulah hanya oli samping. Salam langsam, tapi kudu wudu. Dahi mau apa gak bohongan mah. Kamari tukang roti, pikir racional. Gak sengilu kajian ke orang. Dikukupluk, jadi aliran kuplukiahnya. Make headset. Dagang roti. Roti suuk, roti kacang, roti keju, roti pisang, roti. Dagang narel kereta api, jebret kata berak kereta api. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ustaz, kejadian sakarat, kewajiban mengingatkan. Lakin dan la ilaha illallah. Mau jawabannya, antun roti suuk. Ada apa gitu miripnya? Roti suuk, roti suuk, roti kacang. Siapa yang nanggek kan nyebut eta? Awas orang Tasik, mawatnya ke duit, marmot berarti. Saya buka cerita, saya kan dakwah on the street. Di Uda Kune TV. Mau saya dakwah on the street ya? Ini dakwah ke jalan. Kalau di masjid mah ngesaroleh lah. Jadi fenomena gini mengoyong. Kenapa saya terinspirasi turun ke jalan? Lamun masjid ke masjid, masjid iya, dipindahkan ke masjid iya, irmana, remaja masjidnya. Udah aman, udah kondusif. Lauk balong dipindahkan ke balong, nyaman. Tapi lamun budak jalanan pindahkan ke balong, lauk jalanan dipindahkan ke masjid, itu beda cerita. Budak pang dibawa ke masjid. Dan alhamdulillah, dibawa parkir harapun masjid, anjing masjid. Dan masjid anjing, lah. Cuma itu syukur. Ini kan proses, jangan alergi. Enggak, saya turun ke jalan. Satu ketika saya turun di Bandung ada sebuah lokalisasi namanya Black Sari, Sari Tem. Ya, di sana banyak penjual sama koneng PSK. Ya, ini siapa mereka? Hey, jangan mencerca keadaan. Malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Mending jadi setitik cahaya yang menerangi walaupun temaram. Setuju? Saya turun ke sana, sangkanya user. Ah, istirahat, udah. Seberas aja. Ah, bayar aman, ada kaset. 300, ah, jam keempatnya. Ini kan nih ngobrol. Ngobrol. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Mengilhami, bukan menghakimi. Kumamun eta indung urang. Kumamun eta lancet urang, awewe, bibi urang. Ditanya, seberasnya. Sejam 300 sehari dapat pasien kan anjing ini alhamdulillah menang teteh berada dia terjadi investigasi mulai nggak mau dalam udah yang keluar jadi itu menangis dalam senyuman kadang mereka no lagu kupu-kupu malam nggak aku siapa oke dari Quran sucikan mereka yang datang
Desakah yang mereka kerjakan? Benar kata lagu. Kadang ia tersenyum dalam tangis, kadang ia menangis di dalam senyuman. Mau apa lagu ini, Mas Polot? Kita mau lagu ini orang. Ditanya, oh apa yang terjadi? Nggak susah, pasrah weh. Abi boga yatim dua, ceri kurang. Keahlian teh boga rek gawe ka dituhun anu narima nya kapak. Mun ibu dibere duit keur modal, boga keahlian mah dagang lotek cukup 500.000, aduh langkung teh tah 700 di mejana. Aya mu kena ieu baju, solusi lain. Orang melihat kita sedang bertransaksi, kecukup aing mah teu butuh penilaian jelema. Yang lelah itu karena tidak lelah. Jelema mah aya we ngomongna melak pare jadi jukut, melak ade mah sok timbul butuh. Awal-awalnya jadi fitnah Ustaz Epi hari saritem bae we itu uduna. Tapi saat itu diberhentikan 3 bulan karena ada gerakan 30 orang ngumpulkan duit nyewa perempuan, tapi di sana bukan dipakai. Mereka buka baju, kita sukro wudu, dan mereka menangis, lalu dikabur-kaburkan, tidak ada bentrokan dengan preman. Ini diinvestigasi sama Net TV, ada di YouTube tuh, dakwah on street. Nah, saya sampai dipanggil wali kota. Nah, bisa, bisa menurangnya ayah ikhtiar mah. Karena dakwah itu mengajar, bukan menghajar, Cik Manguyung. Dakwah itu mengajak, bukan mengilhami, bukan menghakimi, memberi inspirasi dan solusi, bukan mencari sensasi, kamu balik selfie. Itu berkah dari doa mereka. Menurut dagang lotek di jilbab, nikah deh. Malah saya punya komunitas, janda-janda eksaritem di Simpenu ka dia. Nangis pareak masa idah. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Jangan merasa bersih, harus bersih merasa. Wala tujaku anfusahum, jangan merasa bersih. Siapa kamu? Tidak ada manusia yang steril dari dosa, setuju? Umar bin Khattab dulu siapa yang akan membunuh Rasul? Tapi kalau ibu ke Madinah, di mana dia dikubur? Di Madinah Al-Munawwarah dekat makam Rasulullah. Berarti tidak pernah Allah melihat masa lalu. Khalid bin Walid siapa dulu? Peminum Umar, tapi jadi pembela Islam. Epi siapa dulu? Ya tadi teh dir mantan, maafkan aku yang dulu. Uje siapa dulu? Maka jangan pesimis, bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Tului di lekenan Mang Uyung sampai panggil jeung beo di saritem. Ya beo jorang teh ih. Asal mama cenah eta teh beo teh hargana 3 juta karena islami. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nang ngaliwat assalamualaikum, assalamualaikum. Saprak galo dirinya matak hati-hati pergaulan. Cecakan beo ka pangaruhan. Jadi jorang. Urang wae ustaz disebut RW, RW. Kancing copok, kancing copok. Mulain beo ditinggal mencari. Tanyakeun teh nu bogana. Duh ye beo sa, maaf ye ustaz punten, aduh silpeung beo teh ye. Duh, bagi beri pesa. Ibu mesakeun sabaraha ka punggung? 3 juta. Ah, tuh Bu, pasar ge mun jadi murah. Mulain meuli mah sabaraha jual. Bagi pesa Ibu 300 bae lah asa aya. Untuk nana untuk rugi teh itu ustaz bawa bawa di bajuan kan motor saja jalan teh kemana anjing kemana anjing beo atau bael ya dah terjadi dosa ke beo mah ustaz ngomongnya kasar ih anjing eh anjing manusia nol gogo gogo mah sorana anjing mah manusia dihamplas lu gawe tuh ngamplas anjing aku lagi anjing mah anjing weh atau kasar mah tergantung ukuran. Nya, kata beo dibawa ke pesantren. Si ustaz, eh mau manuk. Tiba lagi mama-mama manuk. Ayo manuk nuyir. Langsung diriung ku santri barudak ningali beo jorang atau barudak ke pengaruhan. Bebaturan. Ih, nah nanti barudak ngariung masih jalan. Wah, barudak. Kurang beli beo alis jorang. Segera yang ningali. Wah, oh, baru dah buat terang pipe dan ningali katanya. Yang mulai baru dah. Langsung di pihulan, beliau ditanya, Pak Budi, apa kabar? Pak Budi, apa kabar? Langsung, bun mana suka saritemnya. Nabi KBO, uhun yang mana? Wah, anjing, cerai emang biar nunggu di situ. Ini nyawang cari saritem. Tuh, nyet, muka lakuan tuh balik, mulai ini jadi saksi.
Emangnya sehari itu kenapa? Membagikan brosur motor. Yang baiklah, Allah maafalus. Nah, balik deh KPO. Lihatnya tiap hari ditarbiah, diajar, diajar. Neko, neko, neko anjing. Ayah kene kasar, namanya. Amayata salut, amayata salut. Lailahaillallah. Wah, di bener gedang nuruti. Mulai rubah. Ini proses lingkungan, perlunan lingkungan. Beliau jadi naik harga nanti. Bisa astagfirullah adal baroya. Astagfirullah roba baraya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Cemen gue. Wih, beli lah kurang. Seberapa nih, lulus kir. 3,5, 4 juta dia. Nah, tapi 2 juta lah ya. Berani beli 300. Cuman kan ngajar nanyetar. Sok, nus, DP lah. Nutia 2 juta sekuat. Alhamdulillah ya Allah, sholat duha mengdianilah sholat di pohon nutupan burung. Ya kamu kerjalan yang gitu ulang ke sholat lain-lain lah, astagfirullah. Iya, iya. Wah, nges piring. Allahu Akbar, pohon nutupan burung, pasti ku ucing ya mah. Ayo ngurung ulangkan duit 2 juta. Lain eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ngapelit. Saya pucat di lupoe. Barudak surti. Saya pinjam kubruk, ngumpulkan duit. Ngumpul 700 meli dewe, kan bakalan tak kukul. Lain masalah bakalan. Aing sedih, lain beo pae. Pae nanti nyebut lailah ya. Awas. Agama teh amalkeun. Ngedang lamun hirup, sibuk ngomongkeun batur, hayang maot keur ngomongkeun batur. Lamun sibuk maksiat, hayang maot keur maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Maka saya turun ke jalan ngaji di mall, budak pang cina pangajian, nu metal cina murota, nu barger kill cina tartil, nu preman cina beriman, nu hese di dakwah urang mah, nu awak security, hati Hello Kitty, Asian, LGBT ya sama. Di dakwahan teh kadang gerigit gerigit gitu. Lalaki teh cari lepeun ngeuna mah. Boga kalalaki deui. Di pepatahan teh kadun ka baju. Set, deuk moal. Moal. Deuk moal. Moal. Deuk moal. Moal, moal, moal. Kan jadi di moal-moal. Hareuleuh, maka masalah teh loba. Maka bikin gerakan di Tasik peduli lingkungan, peduli pekat penyakit masyarakat, cangkang bebas dan dakwah mah lain tugas ustaz. Islam enggak perlu kita. Dakwah enggak perlu kita. Yang ada kita perlu Islam dan dakwah. Setuju? Demi Allah orang tuh lain ustaz, nggak dikutuk jadi ustaz. Nah, loba bebaturan, nu maot keur memotoran, nu maot keur ribut antar geng motor, nu maot keur mabok, nu maot keur jina. Terus saha ieu, ustazna ngaraji we di masjid. Nu di jalan ke masjid disangka bangsa, saya sakit hati. Karena saya ributnya lagi budak jalan, yang DKM nusok ngaronci masjid. Beda saya mau budak pan mau masjid, non tuh mau anu kieu, kesinggung teh. Nu aja materek sholat. Atau dikadek, kalem, berani. Terus kok aing, ya, mah. Ayana non hikmah nama huyung, baru dapang. Ngajina aralus. Sholatnya balenar. Walaupun prosesnya pikas haririn. Kan adan kurang, orang urut vokalis band. Pertama langsung adan kills, ayo nalim. Sholat halus, ilmu dan cukup. Jadi adanya beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari vokalis band. Nggak nada menenggelamkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang. Allahu Akbar. Hikmahnya apa coba? Anu tara ke masjid ge aslina datang ke masjid. Lain rek sholat, gak ada. Lain kontrol pun ada. Ada naon eta. Ada yang salah. Siapa ada yang asa kodok-kodok deing, gue orangnya aneh. Ya, kelihatan. Ya, tugas saya. Maka betul. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Menyayangi, bukan menyayangi. Membina, bukan menghina. Ayo nama. Bu, bisa ngimaman. Uli tato rimil, budak pang nubuk, narancung.
ceket Pak Kupayung celana merecet ranting abah aja. Ya si Ustaz capekin celana geus beak aing ngin mamang. Bisa gitu bro, maehan ge bisa aing. Jadi ulun cuma daripada ribut rek salat ka hareup ka hareup ka hareup. Ka hareup mimpin salat nang dikit. Rapatkan dan rebonding. Dan ada bahasa marang kena itu. Bilisan di kaum ini ngelarti set langsung. Yo aslinya bisa cici main tuh. Robin mau mabetnya cici. Komat komat komat. Bener. Muridin sang ada yang baca Al-Qur'an si gak si cuping nu orang pernah tetea anu buka kandong baca Quran di mall itu jadi viral. Karena bacaan Quran itu di sana. Dapangnya baca Quran kan koleksi surat kan loba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tertib. Oh, wallahu ahad. Rokat kaji sukses. Rokat kedua Al-Fatihah sukses. Paling maca surat cici. Nah, mulai masalah. Salah depan cek aing. Minimum salah. Subhanallah. Subhanallah. Datang rumah saya salah gerakan. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya si imam dia bijak. Mari katukan. Baik kuhu deui. Maka hijrah belum berakhir. Hijrah berat, yang lebih berat istiqomah membina hijrah. Tapi dibawa ke mana? Ya, kamu sama aku hijrah. Berat, pakaian itu beres-beres. Ayo, bisa ceramah atau hadirin anu mulia. Mata hadir temul ya. Birut kurusian ku Allah, sakuma Allah ngadawu dina Al-Quran. Kul huwallahu ahad, demi waktu. Makanin tarik. Aduh, anjing salah deh. Aing di otobi, ubin mas. Benar kan, kalau akan dipasang atuh, mesti di ustad mah kasus wae. Baiklah, life for process, don't protest. All progress. Jadi cicing, kuma ambil amin tanggung jawab. Turunan pemula-pemula datang. Seorang nuhun dibere baju cuma satu. Seorang mau ubah baju sekali pakai picture. Sekali pakai picture. Kan miskin tapi sombong kan. Ya, itu saya nggak baru dah tiap arah tahun. Tad bayi monok so. Wifi nggak bere bed mesti ulang. So, bebas kuota. Baru tangan, tadi ajak so. Dahar barang, tapi muncul al-haya, rasa malunya. Kan orang tuh curhat, ini gampang curhat ke hari. Coba orangnya jelma, kita. Kemah. Orang tuh dahar, dibere, baju disalin, mandi gratis. Terus aku nama, itu yang ngilu kikit lah. Sholat, nyebut sholatnya kikit tuh. Saking tuh wawun jeng agama. Ini ngilu, itu tuh pake kuota. Terus lah, tapi cah mani, cahnya niron, ngerti. Itu nongeng, orang nongeng. Ya, itu nongeng, nongsel. Ruku, itu menyuk-suk, sujud. Nah, itu kan terjadi interaksi, kan? Ngobrol, kan? We cannot not communication, kita gak bisa tanpa komunikasi. Terus nanya-nanya, emang lah, lu. Itu saat kamu naik sarolat, namanya risau banget. Waduh, ngobrol. Akhirnya dia mencoba-coba kan, try gitu, coba. Apa yang terjadi? Sen, curah hati. Sen, orang yang sholat, tapi mau wakil grup, like solo karir. Mau wakil berjamaah, maksudnya mah. Paham dong, ah. Like mumfarid lah. Kena bahasa mana ya? Akhirnya batur sholat maghrib di rokaat, saya sama udah lapang. Karena sorangan kan. Lalu apa yang terjadi? Si DKM sorban yang segede anak konda turun ke lantai 2 ningali budak ditato rimbil bu kerancung curi bolong anting rimbil sholat di maghrib kan tidak berapa kecil luasin itu aliran naon di sampai sorbanan dibuka tung sholat diulang mesti mengaruhan batin nyeri hati adalah terproses belajar ditanya kurang emang sholat maghrib sholat rokaat enak. Nah, bet kena tilu wayah alus semua kena gini. Nulain deh. Salat subuh nah 8 rakaat. Ya bisa nih berkewajiban membina. Datang bawa turun bos, nyuruh tobat. Tobat naon? Sigap bos. Salat atau bos?
punya Batman salat Robin itu. Salat malam mati, salat subuh berakaan. Dua rakaat bos, ingin genep carikan. Emang si Andua. Saya minta diriungkan dia memerah pemahaman anak. Entah dakwah lu lah capean. Baik batu rek ngomong nang awam ya, karena bika yang nyawa lu bener. Sudah, slowly but sure, just the way you are. Biar kata orang berkata apa. Yes, kurang karena Allah. Maka kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa mengeluh? Karena tidak mau Allah. Kenapa tidak bertahan? Karena kita tidak bertuhan. Ingin cepat sembuh, cekboni mah. Cepat sembah. Biar berkembang biak, dibarengi dengan berkembang baik. Insya Allah kasih pun dengan gerakan bersyukur, sering berkumpul, menikmati satu frekuensi, satu resonansi untuk mendapatkan ridho ilahi. Tasik akan terwujud, taat tapi asik. Tasik kesingkatan, taat tapi asik. Klasik, tidak saling menghakimi, tidak saling judgment, tidak saling punishment, tidak saling mendengki. Karena perbedaan pendapat itu bukan harus menyebabkan perpecahan dan kurang sepakat saya. Perpecahan itu bukan dari beda pendapat, dari beda pendapatan biasanya. Kita goceng, aing ceban di tenggelam. Ya, perbedaan pendapatnya tidak harus menyebabkan perpecahan. Menyebabkan perpecahan macam Al-Baqarah 217 bukan perbedaan pendapat, kedengkian, merasa benar, merasa bersih, merasa suci, merasa noni, pintar, tidak pintar merasa. Entah terus turun ke jalan, berat, sholat. Masjid. Region we kaos, don't panic, I am Muslim. Muslim united, the real man go to masjid. Kau angkat tangan, Allah turun tangan. Jadi saling membaca, daripada nak tulisan kaos, wasit goblok, wasit Tuhanku. Awas jadi agama baru, persib mu aing, mau Bandung mu aing usaha. Kita perlu jawaban, benar gak? Kak saya asup ke Peking, saya asup ke Boboto, bau jeng Yana Umar, bau jeng Mea Betik. Cuk, kita sholat, cuk, budak itu mesti maut ke Nolajo. Sebera budak, Peking korban, mautnya tertutup sholat. Akhirnya saya harus bijak, bikinlah ewak tilu, karena MIM, Masjid Portable. Dawa itu beri solusi, enak Nolajo, tuh pulang aja usul maghrib, saya sholat ke Nolajo. Karena sebentar lagi mau udah ya. Sebentar lagi kita akan pulang. Ini bekal pulang. Sudah gak masa lalu, lupakan, moving on. Kalau kita sudah lepas dari masa lalu, ningali sepiornya sewaktu-waktu ya tuh. Jangan terjebak masa lalu. Bir mantan, maafkan aku yang dulu. Biarkan mereka menyesal dengan prestasi kita hari ini. Terbukti kalau udah sukses, masa lalu udah datang ke Saat aku butuh kamu, kamu pergi. Saat aku butuh diringankan, kamu malah menjauh. Sampai kemarin memetot aww ah tuh ah balikan lagi kurang jawabnya ku lagu kini kau datang dengan penuh sesal kata tinggalnya banyaknya penyesalan karena dulu saat aku butuh dia dia pergi tanpa pesannya enak guys terpuruk datang nih kau orang sementara orang ke diuji hari dulu memetot baju ngajak balikan deh. Siapa kamu? Entah kemarin jawab nak, yewe. Ini kau datang dengan penuh sesal, mencoba untuk meruntuhkan hatiku. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Bila kau ingat kau pernah mengkhianatiku, meweh. Kenapa tisu laku? Karena cinta nggak pernah kemarin. Cerita lolong senang, aku please, I'm back again. Air matamu tak cukup bagiku, bisa melupakan semua yang terjadi. Kenapa tuh? Terlalu sakit, luka di hatiku. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Paeh tak? Kemana woy atuh gaya? Itu cek Al-Quran ya, Pa'in atad habun. Sok kata si reka Bandung di Nagrek ayat tulisan Pa'in atad habun. Reka marana ya, menirarima, menimbung berjuang, hayangna ngenah hungkul. Rasul diutus teh berjuang. Rasul mah urang can ayang, di pikiran urang teh siente sarola, siente kamarasci. Maka punten, ini gabungan pengusaha kan ya di sini pengen rumus anti rugi, anti bangkrut pengen. Dengerin.
Dalam Al-Quran catat, ada Quran surat Fatir, surat 35 ayat 29. Itu yang saya gunakan selama ini, Mama Yu. Apa bunyinya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini buat gabuci ya, spesial ya. Innal ladhina yatsluna kitab Allah. Semuanya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Maka adalah ritual kajian di sini seminggu sekali, sebulan sekali, seperinya. Baca kitab Allah, undang ustaz. Sekali awam baca Quran ustaz sekali, semuanya sekali. Innal ladhina yatsluna kitab Allah. Sok misalkan, misalkannya. Saya sekali, semuanya sekali. Ini rumus nih. Innal ladhina. Sok. Innalladzina. Saya gampang. Yasluna kitab Allah. Yasluna kitab Allah. Artinya semuanya orang-orang yang selalu always, gak pernah never, selalu membaca kitab Allah. Sempatkan sebelum buka rolling door toko, bacalah satu ayat. The mental obaan. One day one ayat. 30 poin, 30 ayat. Saya hafid, alhamdulillah. Tong borok Quran, tahu bulat ya, ing apa? Perlu bukti? Tahu bulat digoreng, na mobil dadakan, na katel, gimana wajib? 500-an, gimana harga? Gurih-gurih, nyoy. Dua kali, musa kali bin, ah. Gurih-gurih, nyoy. Benar tuh? Kayak dua versi, tahu bulat digoreng dadakan dina mobil 500-an. Halo Ustadz, amin begitu ya, diapalkan kan cerdas. Tapi Quran itu lebih penting. Nah, rumus kesuksesan saya kasih ayatnya. Innal ladzina yatluna kitab Allah, ayatnya biar dibaca. Orang-orang yang selalu always, gak pernah never membaca kitab Allah setiap hari, one day one ayat, kamu one day one juz, juara bisa. Kemarin saya sama Fatih Saferajik yang dari Amerika tuh, nah duet kemarin ngesang, gak bisa bahasa Inggris. Tapi mungkin saya di Arab mutah, saya mau, gak bisa bahasa Arab. Syekh, min aina anta? Min Indonesia. Bila aina? Indonesia, surah al-Qur'an. Surah al-Ladina, an-Amta. Kemarin yang si Fatih Maripul, untung ayah Ridwan Kamil. Cik, Pak Wali. Kali-kali saya ngagawekeun pantranslatekeun. Budak ngora 22 tahun kasih. Sederhana rumusnya. One day one ayat, tapi dijiwai dengan arti sehingga dia hafiz. 30 hari, 30 ayat. Itu metodenya. Ini rumus kesuksesan. Innal ladzina yatsuna kitab Allah. Ikuti lagi. Wa aqimus shalah. Yo. Wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Jadi yang musyarak. Nah, alhamdulillah fasilitas sudah ada. Tepat waktu berjamaah mengisi. Lalu yang ketiga, wa anfaqu. Yo. Wa anfaqu mimma rajaqnahum. Mimma rajaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Ulaika. Ulaika yarzuna. Yarzuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Langsung apa? Sebenarnya orang yang selalu membaca kitab Allah, sholat tepat waktu berjamaah kalau cowok, dan diusahakan di masjid, munalaki sholatnya di imah kene, berarti cowok soleha. Bere mau kena ping. Cowok cheerleaders, pria muslimah. Ya, lalu apa? Bukan hanya cerita, tapi cariti. Sekali-kali kumpulkan budak yatim di dia, gabungan tiap toko, berikan mereka jajan, berikan mereka pakaian, punten secara psikologi. Saya punya anak 4. Life is never flat, hidup gak pernah lurus. Mun ayahnya gak masalah, kemarin ke Bali juga sekeluarga 3 hari lumayan. Pas budak minta jajan, duit uang cuma ke sana. Untuk buka agama, ditusukkan benghar, telepon imam deh, cuma ada duit. Tapi kan buka agama, udah selesai itu. Nah, pertanyaannya kalau budak yatim pengen jajan, minta jajannya di siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tasik teh kota agama. Saya kemarin ngobrol sama RK yang nyari jawaban uji, gampang rumusnya. Sanggup tuh mere yakin sa Jawa Barat jajan. Ciri aslina, saksina tuh kru.
Rekan mana iya meniru rumus Allah itu dipakai. Gak buci pengen sukses, gunakan tiga rumus. Satu, tadi apa? Baca Quran. Dua apa? Tepat waktu berjamaah. Tiga, charity. Ayah jelema sangsara gara-gara sedekah. Kumis dikurut, isuk berembri, biak kumis, biak silet. Oh, pabrik kumis, no, ya pabrik silet. Benar gak? Suku, sepati, jutaan pakai lempang, beak. Tapi suku, tuh pakai sepatu pakai lempang, andalan pisan. Ngajak beragam, no. Andalan mah ngajak bunga. Ben. Lain sakartum lahaji dan nakum, tak etas syukur, teku kami ditamang. Matak digawena ka Allah. Ikhtiar mah perbuatan tetap, rezeki mah kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Pengen takdirnya berubah, jangan merasa hebat, jangan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Hiji, tadi budak yatim. Dua, sing hormat ka ibu. Saya ada sama orang tua. Si mama teh geus keseleun ku cikal nu ngaranna si Epi teh. Epi teh singkatan emang bika sebelum. Cikal licik nakal, segala pernah, segala baong, ngapang saat itu gelut, masuk penjara. Si mama ciri, pi, kadia mama yang ngobrol. Blonon, gimana? Ngobrol lagi kan secara panggil. Damannya mah gitu. Cicing, kan? Iya, dongingan masalah maut, cicing orang tuh. Epi teh stres. Duit loba kalau butuh ubur mah. Itu rasanya mah sombong. Ya, Epi apa tuh? Mama ngalahirkan Epi teh. Antara hidup dan mati. Maksudnya mah? Emang ngena ngejurukin mana? Mana emang launching perang? Sampai si bapak getih hubungan. Dipencet ke mama ke ngehajian ke mana? Sepregnya dibetot kade. Kan nyiramnya saya mana emang kahayangnya aneh-aneh. Yang mana emang yang pasti kotok. Sampai si bapak jadi korban. Oh tumpah bawaan bayi senacan yang nanti kotok puting-puting. Ibarin nunggarin bung yang lanit kemah. Ibarin lu atah bung yang dibubui. Meski bubui asalnya lah ku bapak. Nya kuheren si bapak teh bapak. Sok mama lu ku bapak wai kuheren si bapak. Wai kamar si mama kena swek si bapak. Tadi pihak itu ceritanya urang. Indung urang berjuangkan urang terus tinggali indung banyak. Tinggali. Ntar tong sok ngejerit dan hati awewe. Sok ayah nu hamil mumah wadah dina season set tuluy ngagokan deukeutna ka tukang ulahnya. Mak, ka mamana dibabawa tukang ojek manteng dari teuingnya di bejaan abi nuju ka kandungan. Maka doraka kadua sanggeus ka Allah ka kolot hayang sukses doraka ka kolot. Tanya hati bisa jadi masalah kita enggak selesai sampai malam ini. Ini urusan yang enggak diselesaikan. Ridallah fi ridah. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dia mama yang doa. Epi sing jadi ustaz. Mah, Epi tuh sekolah tuh mas Anggen. Tapi mama nggak doa Anggen besok jadi ustaz ke mana karep? Iya, yeah, jadi presiden mah begung, jadi ustaz. Ya, oke sih. Kasih mama di nanti orang dihandap. Terus mah Epi kudu kumaha? Epi kudu soleh, ganti ngaran jadi soleh lain. Kelakuan. Nah, kudu soleh. Ingat surat Al-Anbiya surat 21-105. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ini mah yang warisan bumi soleh. Terus Epi mah soleh mah kudu kumah. Maca Quran tadi. Sholat ke masjid. Terus tong pedit ke batur. Hijarah tanaman tabur. Kau tidak akan diberikan kerugian. Aslina karasa. Saya resep mobil-mobil build up-nya. Sebenarnya Hammer, Ferrari, begitu. Alhamdulillah ku doa etak ngasaan minimal. Bahaya tuh kudu meuri. Nu penting pas kan, pas butus, pas aya. Aslina kok nu mang aya eta mang waul mang waul Harley tuh kudu meuri. Bener. Ridho ilahi karena ridonya. Murka ilahi karena murkanya. Hati-hati. Krisis skala prioritas. Bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Dipraktekin teh hadis riwayat Umar Hiram ya. Maka catatan ya, nih ibu-ibu, istri-istri, akhwat-akhwat yang ada di sini, kalau suaminya deket ibunya bersyukur jangan jelas, itu keberkahan itu. Kalau kedua bagi istri kan suami setelah Allah, kalau kedua setelah
Allah bagi suami adalah ibunya. Ummuka, ummuka, ummuka. Seberapa kali? Nah, artinya buka budak teh kudu boga indung tilu. Dina wae si ustaz mah. Kudu konsisten ya, nonon. Ya, ummuka, ummuka, ummuka. Ibu mah tinggali perjuangan anak melahirkan antara hidup dan mati. Berapa juta ibu yang wafat di statistik kebidanan gara-gara melahirkan anaknya itu tertinggi. Berani melepas nyawa untuk anaknya. Berani tidak minum, yang penting anaknya tidak kehausan. Berani tidak makan, yang penting anaknya tidak kelaparan, betul? Berani mengurangi tidur, tidak ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Lengit hijige di uudan, di kulambuan, oh kulambu kututup saji. Yang penting tadi cocok lengit. Tinggalin udah gerengit nage bari ngomong kia siarek maehan anak aing. Saking sayangnya kabudak bu, emang lengit dinosaurus. Sayang nah itu semua mah ya teh. Masihnya mah karengit mah. Nambut kudunya ah karengit, tinggalin rengit mah. Yang nafkah mau ya, terancam nyawanya. Pak, Pak. Berapa nyamuk yang sahid? Gara-gara terbunuh dalam pencarian nafkah. Terus anaknya neangan, si bapak kemana terbalik-balik. Oh, Pak, matemo. Berapa juta nyamuk yang kemudian istrinya menjadi janda. Tapi eta si mamanya, kurengit hiji, subhanallah. Terus nanti cerik pas budak udah lahir kena gering. Sekarang ngilangan dibawa ke puskesmas duit uang. Pas saya jeung dokter, yang penting anaknya sehat. Kalau di sepatu nih cak untuk rokok cerik diletakkan dampak suku anak teh nyegeet dikotokan. Yang penting anak ulah luka bakar, beli baju, beli celana, cerik sin kebiayaan sekolah, cerik sin teka pangulikan sepeda, cerik yang cerik weh, sin telulus sekolah, sin teka kuliahkan, cerik sin telulus kuliah, cerik sin temenang gawe, cerik sin temenang jodoh, is menang jodoh, cerik kerhajatna, is hajatna, cerik kawin, ngadenge budakna dikawinkan konflik, terus kapan kita menangis buat mama kita? Yang sukses gak bucin, karena ingat kapalat, kapan terakhir membawa makanan terlejat dari hasil keringat, membawa sikap terhebat, lalu memohon ke orang tua, mah, sekali weh ayah mah wapan mama pasti nolak entong mama mah ridho aslinya tapi dipaksa mah baik tuh mama tapi mawat tuh menang ridho Allah mu sekali ya mah mama Epi inget ke letik mama ngundang Epi di taman Epi hayang enak tapi tuh makin apa bayarannya setengah sendok pun tak habis sendok ditewak ngegabruk si mama. Nggak kena kuramasan orang kuci matanya. Ebi doakan sih jadi ulama. Ebi mah haji umroh gue bakal minang gratis. Ebi mah baju gue tukudu muli. Bakal minang ke luar negeri. Ebi mah mobil gue bakal loba. Blak, 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 blak. Bakal sapanggung yang gubernur. Bakal deketin wali kota. Bakal digerok ke presiden. Saya diundang ke istana. Habis benar. Ridullah fi ridul walidain. Tapi hati-hati. Masukullah isukil walidain. Saya pernah masuk penjara karena kemarahan seorang ibu. Tapi ku di penjara asuk tilu bulan ke Bonwaru. Didoakeun. Ah tahanya ibu. Si ibu mah kepo wae. Geus follow IG abdi ke ngabrana di DM. Ya. Luar biasa. Sekarang akhirnya maka saya besok umroh jeung mamah ngajar saya, bukan mamah saya lupu, mau dibilang-bilang, jad si mamah juara. Hayang ngagandong indu ngabarokahkeun kahirupan urang ku bakti ka indu dek dikurilingkeun tawaf tujuh kuriling seperti Salman Al-Farisi dan Uwais Al-Qarni yang terkelupas kulit punggungnya karena ingin berusaha mendapatkan ridho Allah untuk membahagiakan orang tuanya. Allah gak pernah tidur. Kapan terakhir datang sungkem ke mama mencium pintu surga bernama kaki ibu karena surga di bawah telapak kaki ibu kama jauh kami numci suku Indu mah cikohol di aruyu, urang mah karoplok ka tempat sanget punten kan ngageger di dieu. Indu mah dilengkahan baplok teh. Cik oma irama kumaha? Bukannya gunung tempat kau meminta musyrik ka indu mah epi hayang kieu-kieu kuat cuk. Sampai urusan detil saya selalu bilang dulu, mau kesini aja bilang dulu. Mumpung ayah
bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat dari wajah ibu kita itu wajah yang terakhir. Nyeri hati tak demi Allah balik tidur imam di riung tatangga enak. Tahu nggak tadi mama namanya diumumkan di masjid. Biasa tersenyum simpul kita datang dari manapun ini sekarang pucat kasih terbujur kaku lemas tidak menyentuh kita lagi rek naon geus kitu kamari ka manawal ini yang jangan dilupakan rumusnya yang benar orang benar belum tentu berkah berkah pasti benar dan itu bukan tujuan ridho Allah berpihak tidak maka hebatkan orang tua kita setuju tidak kan semua ge jelema mereja tina beuteung emak urang teh ayatna An-Nahl 78 wallahu akhrajakum Allah keluarkan kalian semua min butuni dari perut-perut ibu kalian ummahatikum la ta'lamuna shay'a tanpa dasar teu bisa naon teu bisa naon teu ngerti naon kenapa jadi tahu apa-apa dan seperti siapa-siapa hei jangan mantankan ibu ayahmu belum bicara ayah ibu dulu ini karena ibu berat sok si mama ada di Cina tsunami gempa kuat skala Richternya budak ditangkep set tinggal beton gitu tak sirana otak belakangnya tapi dibalik pelukannya ada seorang bayi yang menangis histeris lalu di ponselnya ada tulisan nah kalau kamu hidup besok ibu yang melepasnya untuk kehidupan keren ya I love you mom you are my everything aku cinta padamu mah kau segalanya ku kita ingat ke ibu hari ibu gue Idul Fitri ge ai balik lebay kita hari ibu Mother's Day 22 Desember kabeh mengucapkan nah I love you mom aku cinta padamu mah kau segalanya ku semuanya langsung komen mama segalanya ku ya segalanya ku mama ini HP budak ke mama nyaikan pokoan ku mama yang berkah hati-hati ya ridho ilahi karena ridhonya tapi ibu hati-hati juga murka ilahi karena murkanya secidu metu sekecapnya apa Imam Besar Mekah Abdurrahman Ashudes itu doa kemarahan seorang ibu terus jinsam goreng terbakana di auran kesih ini ngamut tapi idhab ya bunaya keluar kamu jawab Allah al-imam muharamain semoga Allah menjadikan masjid imam haram jadi aku ngamut orang kebudak ngamutnya makanya nafsu monyet siapa mesti gak bakal siap ah oh, si mama kawin yang monyet hati-hati saya memperingatkan takwa itu hati-hati syukur itu hati-hati maka bicara syukur bicara kesadaran kita dari mana kita berasal Allah menitipkan malaikat tak bersayap kapan terakhir melihat wajah ibu kita dengan seksama bekas apa krimut kenyit dahi dan ribut keningnya bekas mengkhawatirkan kita anak-anaknya takut tidak bahagia belaan nganyuk ngahutang ke kebahagiaan orang pernah ngesukses nanyakan hutang mama seberapa urutnya kewakan pernah ke kira sungkem terakhir ke mama kamari gue hanya dikawin tuh tapi taku lebih coba sejumlah sekali mati ilmu di mana iya ilmu di rasul rasul menangis ketika bicara ibu ketika bicara Salman dan Uwais Al-Qarni karena rasul lahir yatim maka sahabatnya yatim yang inumat tuh bisa ditinggalkan bahagia pun saya ada di sini doa mereka yatim saya 360 orang saya komitmen 10% ke rumah 90% di awur kendai karena kabita kurumus surat patir 35 ini masalah usaha usahana nana ridho Allah mun Allah ridho hayang mau la in syakartum la aji bicara syukur mah rumusna la anlakum tazkurun surat An-Nahl 78 penutup ayat doa surat Al-Ahqaf 15 tapi apa orang kasih yakin sama Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an amta 'alayya wa 'ala walidayya tuhnya yang walidayya ya Allah ilhamkan kepadaku apa-apa yang sudah kau anugerahkan kepadaku berupa nikmat untuk mampu mensyukuri wa 'ala walidayya begitupun nikmat kedua orang tuaku maka barang siapa yang hebatkan ibunya Allah hebatkan dia barang siapa yang merajakan ibunya Allah rajakan dia saya seperti raja bu di patualan di sterilisasi dia mata di Singapura nih asa Justin Bieber
kumaha ieu pandangan jelema ka urang nepi ka nyeri awak urang katajosan susu. Nini-nini di paroto leungnya. Leparawan mah geus lain. Dicare kolot. Dirasakeun geh teh. Tapi bae ah jangan lupa bahagia weni ah teh aing teh. Sampai kru saya heuras beuheung. Ieu doa si mamah leuwih teuing. Sampai saya curhat ka si mamah. Ma, ayah itu jadi kitu teh. Geus sing sabar ujian ti Allah. Teu ieu beungeut fitnah mah. Memang saya pakai cadar sih lelaki mana tuh. Dan tuh bisa dahar di kafe, tuh bisa dahar di BIP, tuh bisa dahar di PPJ, tuh bisa dahar di mall. Tiap rek dahar spageti ge jadi segede cacing kalung kita buka, mareng ngawak di foto, unggah ngawak di foto, yang geus dahar di kolong meja dahar di kolong meja. Epi mangga sadana takdir, epi memang ganteng bawa lahir. Geus hese dieditna. Dia kumaha ditiup mun-munan. Tuh. Awewe lalaki ke akin mimimi sing resep aslina tak etang semula peret saya mah cidu indung kan utaran air mata duyung di baruli air mata indung itu pernah ditambang ya lain ngeri ya cikoho di indung cisuku indung itu pernah ngasaan demi Allah obat segala penyakit tak cisuku indung saya kan menangani recovery habit rehab narkoba menurut barawang hampir HIP ditanggi nung cisuku indu mencahun karena ada ridho Allah terlepas dari kontroversi lah orang mah praktisi aslinya ngena evita saha atau menikah diundangkan itu tadi si mama ya ridho nah hati-hati nih ujianan sama-sama semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin tapi hanya ingin ridho mama mencek mama evi maut evi ridho asal mama ridho curi gitu kan itu evi mah bapaknya umut undang di doa. Nah kolot mah pasti, nah kolot mah pasti gitu. Nah, kudu cerdas, kudu cerdas. Dan ini kecerdasan spiritual. Papan menempelkan pipi kita ke ibu kita. Lalu berbisik lirik, mengucapkan, maafkan aku mah, ridhoi aku. Tapi moga anak, moga pemajikan, ya saya gak didikmu. Sekarang ya ridho mama, mama, tapi itu cerdas. Enggak lembut, humble. Jadi ibu itu, malaikat tak bersayap, wakil Allah di dunia. Yakin gak sih? Rek make rumus nu mana wae? Min kali plus kali min kali min plus. Mau niat salah cara bener salah, niat bener cara salah salah, niat salah cara salah bener eta teh salah. Tapake nu kaopat nu normal nu aman, plus kali plus sama dengan plus. Umuka. Rabbi auji'ni. Maka ketika kita wafat, ingin anaknya soleh, sesoleh apa kita ke orang tua kita. Kalau kita punya keturunan soleh, kata kesolehan kita yang dilanjutkan, wafat pun jadi investasi. Jadi semacam deposito. Wawalidun solihun ya ulang. Maka gabung sih siapapun yang hadir di sini malam ini, sok telepon mamahnya. Bising jadi suara terakhir yang kita dengar. Minta maaf, tidak harus menunggu Idul Fitri, Lebaran, atau Hari Ibu, basi. Sok perlu pinggangnya terus belikan baju bising gamis nangis sering terakhir dipanggilkan ke si bapak kamu sama mana janda makarunya perhatikan Ustaz bicara ayah itu kayak sautik ayah mah lagu ia beres. Aku ingin memanggilmu ayah. Ayah jarang ngomong tapi darahnya deras mengalir dalam tubuh kita tegasnya itu nyahna ngambek nate nyahna. Ayah kolot mengalembur kening ngaduk wayahki demi sahata. Budak biaya anun urusan didikun anakinan kawikinan kolot. Sosok cerik mengisi bensin di pom bensin. Ya kolot dagang keneh roti istengi beli we kurang mah ingat ke bapak urang. Ayah lagu plus lagu sahata di ebit di matamu perhatikan wajah si bapak di matamu kan, tadi ketemu Pak Wiyo gak sehari ngari si bapak asli kan seumuran kan. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa. Saya ingat bapak saya beli sepeda yang ada pitaknya gigirnya dulu karena saya anak paling gede. Keriput tulang pipimu gambaran bagi kolot bagi keriput perjuangan tapi tidak pernah henti. Kau tampak tua dan lelah capek keringat mengucur deras tapi tetap enak tani, hasilnya kita bawa ke icu bapak. Berhenti gak? Jadi, ayah,
dalam hening sepi ku rindu. Sok ngedoakan kalau teramungkin tahajud hanya menyebut nama keduanya Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya udah gede 41 tahun saya capek jadwal pinuh wae. Bu, ayo pulang ke si mama karena rumah sakit saya orang tua saya. Jadi capek apapun tipes terus ke si mama dikompres doakan cager isukna. Pas saya datang, mah ibu ilu tidur nasopannya sok. Dikompres ku cai hangat. Masih berbisik lirih, bibirnya selalu basah mengucapkan doa tulus. Abi beli minas solihir. Kapan terakhir kita memandang wajah orang tua kita secara seksama lalu kontan dan spontan? Saat itu menghadiahkan doa tertulus dari batin. Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu ditarik kepalanya, dicium keningnya, membayarnya lebih juara. Terindu udah kayak menang ridho Allah. Edwit lebih beli kok sikat gigi ah, beli sabun, beli odol, beli sampo, teresnya kan. Evi, mama kangen, doa mama dijawab ya, Evi nyampur. Evi kangen mah, ini doa-doa buat mama. Nah, sabun dan mama kiboga. Enggak, bukan itu. Berapa juta kali mama ngemandain Evi. Tapi ayam bayar, dia mah gak bayar. Tapi yang menang ridho mama. Curi, baik saya sering bermandikan air mata ibu. Ustaz, kuliah di mana nanti? Tapi ngajar ke seluruh kampus di Bandung ITB kemarin, UNISBA. Jadi benar, Allah gak pernah bisa berdusta. Dan salah satu janji Allah itu tadi dibaca Quran, saya tahu ilmunya dari Quran. Doa sholat yang paling asik, ini spiritual, agak sedikit curhat. Di usia 40 tahun saya kemarin, dari tahun kemarin, saya anti ulang tahun sebenarnya. Cuma ingat 19 Januari 1976. Pas Isa ingat, orang teh lahir ya. Izin ke istri, bu, ayah tidur di sini mamanya. Sok. Tapi nah, tumben. Aku pengen honeymoon sama mama. Honeymoon lah. Mau ngobrolnya sampai jam 12 sih, Evi. Ma, Evi lahir geram ke tim putih. Ngobrol, lendean-lendean, disaliksi ke si mama. Ma, ingat gak, ma? 40 tahun yang lalu mama ngelahirin Evi. Ceritanya yang tadi antara hidup dan mati. Evi tahu gak, ma, kenapa mondok malam ini di rumah? Yang tahajudin mama. Oh, digabung. Yuk, tunggu gas pas, wudhu. Ternikmat di antara sholat yang pernah saya jalankan, sholat tahajud waktu itu. Karena Al-Fatihah saya diaminkan, malaikat tak bersayap bernama ibu dan jadilah saya hari ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu ibu lirik menjawab, amin, saya tak kuat ingin menyelesaikan sholat saya dan berbalik ke belakang. Lalu memeluk malaikat itu, ma'efisien asub neraka, ma'efisien asub surga. Doakan ku mama sing syahid. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah, wafatkan aku dalam ruku, wafatkan aku dalam sujud. Murulur doana. Bu, mata kurang rasan, budak teh kuci mata. Tong dicarekan, tong digogoreng. Kita titipan Allah. Ya, maka jangan nunggu lebaran ya. Kalau ingin sukses, gak buci khususnya yang ada di acara ini dan siapapun yang ada di sini, perhatikan orang tuamu. Karena ridho Allah ada di ridho orang. Yuk sematkan berdoa yuk sehat sekali semuanya sekali. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah ampuni aku. Li wali walidayya. Li wali walidayya. Begitupun kedua orang tuaku. Begitupun kedua orang tuaku. Warhamhuma. Warhamhuma. Rahmati keduanya. Rahmati keduanya. Kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka. Bagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Bayangkan kalau ibu yang melahirkan kita antara hidup dan mati tahu kita pernah berzina, bayangkan tahu kita pernah mencuri, mabuk, betapa sakit hatinya lebih daripada sakit melahirkan kita. Maka bertaubatlah. Doakan ibu kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahumma rabban nas adibil baksha ispi anta syafi la syifa ila syifa uka syifa ila ibu sakoma. Ya Allah, siapapun kedua orang tua kami yang sedang dirundung malam karena kesakitan, cabut rasa sakit dan penyakitnya dengan doa kami malam ini di sini ya Allah.
sembuhkan seperti sedia kala ya Allah, lunasi hutang-hutangnya, rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah ya Allah, hajikan orang tua kami yang belum berumrah dan berhaji, panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, tenangkan jiwanya. Berjanjilah saudaraku, kalau kita kaya ada kamar khusus buat kedua orang tua kita dengan kasur terempuk, selimut terhangat, AC tersejuk, sabun terwangi, air terbersih, rajakan mereka di rumah kita. Tidak ada kita kalau tanpa mereka. Rabbana firunana warhamna wardu'anna wa taqabbal minna wadhilna aljanna wa najina minanar wasilhana sa'nana kullah. Semoga Gambuci mendapatkan berkah dari Ilahi. Siapapun yang ada di sini, semoga cepat haji dan umrah tahun besok. Siapapun yang belum dapat pasangan, Allah pertemukan dengan pasangan yang saleh dan soleha. Siapapun yang terlibat dan terlilit hutang, Allah bebaskan hutang-hutangnya. Siapapun yang belum punya rumah, Allah berikan rumah. Siapapun yang belum punya kendaraan, Allah berikan kendaraan untuk beribadah kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta ardo binuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mohon maaf atas segala kurangan. Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kaseket panjang jalan ka pacet. Hampura teu bisa panjang sieun ka buru macet. Kacis situ meliko peah sakitu weah. Air tomat, air putih, tamat, leh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Hampura teu bisa panjang, ame urang di ondang deui. Kaseke pondok, kaseke panjang, pa amplopna di situ. Lain teu hayang pondok, lain teu hayang panjang, apal amplopna ngan sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.